Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar semua? Bertemu lagi dalam vlog Vitamin B. Hello. Krik krik krik. Hai dulu. Hai. Insyaallah kita keluar-keluar dulu sebelum kita meneruskan vlog kita pada hari ini. Tapi hari ini kita belum fokus lagi untuk mencari peniaga. Mungkin tengah hari atau petang ni lah, insyaallah mudah-mudahan kita dapat berjumpa. Kan dah mana tengok awak. Hai lu, hai. Smile. Eh, malu ke malu? Malu. Nah, jadi insyaallah kita seperti biasa mulakan vlog kita dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Pop. Assalamualaikum. Jual kah? Bila dia jual tu, geng. Boleh, pakcik. Boleh, boleh. Parking dulu sini, parking. Besar-besar pisangnya ni. Iya. Sini saya tolong, pakcik. Kita tolak ke sana. Ui, berat ni. Allah. Dari mana ke mana ni, pakcik? Mau balik mana? Pakcik memang keliling jual pisang begini? Tidak, aku mau bawa ke kedai. Kedai? Dia tolong jual. Dia tolong jual? Iya. Kalau begini, besar-besar pak pisangnya ni? Iya. Okey pakcik, saya mau beli hari ini. Boleh? Boleh. Alhamdulillah. Kita tolong-tolong pakcik supaya pakcik balik ringan basikalnya. Oh iya. Okey pakcik, jom kita kira tanpa banyak cerita. Oh iya. Kesian pakcik ini penat. Oh. Ini RM5. Betul pakcik ya? Iya, iya, iya. Oh ini besar-besar. Iya. Ada banyak lagi yang besar dari itu. Iya? Iya. Kadang-kadang ada sampai 7 kilo. Ini masih kecil nak. Ini masih kecil bilang pakcik. Masih kecil. Bagongnya ini masih kecil. Bilang. Iya, ada lagi yang banyak, banyak lagi yang besar dari itu. Kalau Masya Allah. Pakcik, kita mesti gembira pakcik hari ini kita beli semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkah. Amin. Panjang umur sama-sama. Amin. Sehat-sehat selalu. Sehat-sehat selalu. Pakcik. Kesehatan lebih berharga. Kesehatan lebih berharga daripada. Betul. Kalau kita banyak harta benda pun tidak sehat. Akhirnya harta benda tu dibikin beli obat saja. Sampai habis. Sampai habis kan? Masya Allah. Aku tengok anak-anak ini macam kuat agama ni. Masya Allah. Iya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itulah modal. Itulah modal kita untuk bertemu Allah. Dunia akhirat. Betul, pakcik. Ya. Alhamdulillah. Yang penting sembahyang nak tinggal tu, pakcik. Itu yang paling penting tu. Iya. Ini pun makhluk juga nih, pakcik. Iya. Pisang ini makhluk juga nih. Kita bekerja. Ini kita bekerja. Untuk apa? Kebutuhan orang banyak. Betul. Oh, pakcik ada tanggungan juga? Ada. Berapa orang tanggungannya? Pakcik punya tanggungan ada dua anak. Dua anak. Cucu. Cucu? Berapa orang sudah? Cucu satu. Satu, alhamdulillah. Rezeki ya, semua tu. Ya, ya. Itu semua dari Allah. Masya Allah. Kasih semua makan barang halal. Betul, betul. Yang penting biar sedikit, yang penting berkat. Iya. Betul kan? Bertani saja pakcik. Tapi pakcik umpun. Bertani tapi mampu menjadikan anak tu berjaya dunia. Mudah-mudahan akhirat pun berjaya. Amin. Amin, insya Allah. Ini apa dalamnya ni? Pisang juga. Ini pun kita berilah, boleh? Tidak. Jadi pakcik balik senang hati. Kalau jumpa yang orang yang bagus-bagus betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau begitu ini sekali kita angkat ke kereta. Boleh pakcik ya? Rekod hari ini pakcik, rekod. Alhamdulillah. Ya, rumah sudah. Ya. Tengok nih. Bilang pakcik ini masih kecil nih. Sejengkal tangan saya ini. Masya Allah. Saya tengok bonet saya dulu pakcik ya. Okey pakcik, muat. Bismillah. Mau di alas dulu ya? Di alas kan. Alhamdulillah.
Okey geng, pakciknya minta kita tunggu dulu sebab dia mau ambil karung. Sebab dia bilang nanti akan meninggalkan getah di bahagian bonet. Jadi kita tunggulah ya, insyaAllah. 2000 years later. Alhamdulillah geng, pakciknya sudah sampai. Alhamdulillah. Geng, kita alas dulu. Mari kita angkat. Ah, mau pisang free? Ah, free. Free. Iya. Iya, mau ambil, Pakcik. Hah? Free. Iya, free. Tinggal di mana, Pakcik? Iya. Tinggal di mana? Di sarang burung sini. Sarang burung. Ambil, Pakcik. Ambil. Rezeki Allah. Iya, oke. Terima kasih. Alhamdulillah. Boleh dibikin sanggar-sanggar. Iya, terima kasih. Iya. Iya. Berarti 72. Oke. 94. Oke. Okay. 109 17 betul. Iya, ya. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Jadi semuanya 117, Pak Cik ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Senang hati, Pak Cik ya. Iya, rezeki kan. Jadi semuanya 117. Cik, kalau 110 saja. 110 diskon kah? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kenapa boleh begini? Rezeki Allah yang bagi semuanya. Wih. Alhamdulillah. Aku mau cakap apa lagi kalau begini? Masya Allah. Ya, syukur Alhamdulillah, mudah-mudahan bertambah rezeki. Alhamdulillah. Sehat-sehat, panjang umur sama-sama. Alhamdulillah. Ya, pakcik pun begitu. Ya. Anak pun begitu. Doakan semua saya punya kawan-kawan. Ya. Ya, doakan kawan-kawan saya sekali. Amin. Yang sama-sama bantu. Mudah-mudahan hanya orang yang macam kita. Tidak. Ya. Kita cuba jadi baiklah, walaupun kita ni bukannya baik betul kan? Ya, tapi ya, kita cubalah belajar kan jadi baik kan? Allah Maha melihat. Betul. Ya. Melihat di luar dan di dalam hati. Iya. Allah Maha mengetahui. Masya Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Tuhan punya aturan semuanya. Alhamdulillah. Ya, Pakcik ya. Insyaallah ada rezeki jumpa lagi. Insyaallah. Ya. Ya. Ringan sudah basikalnya kan? Alhamdulillah. Kalau begitu kita minta diri dulu, ada rezeki kita jumpa lagi. Insyaallah. Kita jumpa di dunia, jumpa juga di syurga. Amin. Amin. Oke, Pakcik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik, tabik dulu.